Halo teman-teman, balik lagi di video Counter Set ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngasih kalian guide untuk Solicitatio ya. Cuman ini sangat susah ya. Kalian lebih baik fokus ke Nerfier karena kalian bisa dapat poin lebih tinggi di sini menurutku. Bahkan bisa ngekill kalian kalau kalian lagi hoki sama critical kalian ya. Dan di sini sendiri ini susah serius. Sebenarnya idealnya ya, jangan sampai phase 2. Jangan sampai phase 2 kalian ngekill dia tuh. Jadi di sini bener-bener kalian butuh burst damage ya. Burst DPS sama pakainya adalah sipnya sip New Detroit. Tapi ya aku belum punya, makanya ya ini udah best lah. Ini aku udah paling best menurutku. Tapi ya udahlah. Karena di sini aku lebih ke apa ya? Ini lebih ke bikin supaya frontline-nya survive daripada aku ngedeal damage yang lebih tinggi gitu. Karena aku masih kesusahan untuk ngebuat frontline-ku tuh survive gitu atau sustain lama sampai di bar satunya habis gitu HP-nya ya. Oke, kita langsung masuk aja untuk timnya aku kayak gini ya. Untuk timnya. Oke. Gear-nya aku liatin sekalian. Oke, jadi di sini adalah kalian wajib punya Terminator menurutku. Kenapa? Kenapa nggak pakai Chifuyu atau Roy Burnett? Karena Terminator lah satu-satunya striker soldier, lebih ke striker sih. Satu-satunya striker yang bisa ngasih minus defense. Mana? Nah ini minus defense 20% ya. Minus defense 20% dengan basic attack-nya. Chifuyu bisa, tapi kalau Chifuyu itu nggak dikasih buff attack speed yang tinggi, dia bakal hilang. Minus defense-nya tuh bakal hilang karena dia harus minus defense ketika dia basic attack kedua kalau nggak salah, dan special skill sama ulti. Sedangkan di boss Solicitatio ini kalian tuh nggak bisa pakai special skill sama ulti. Jadi Terminator adalah striker wajib untuk di sini supaya ya bosnya minus defense gitu. Itu yang paling penting sih. Dan ya kalau kalian punya Amina kayaknya bisa, karena Amina nanti ngehitnya dari belakang ya, itu bakal bisa survive banget menurutku. Cuma ya aku nggak punya, tapi ya ini adalah best timku yang aku gunain saat ini. Aku bakal ngasih praktikal ya, cara praktik secara langsung untuk guide-nya. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Jadi mungkin bakal agak lebih lama ya. Oke, di sini yang paling penting adalah ke option, dan ya di game matikan kamera tracking sama skill cutscene ya, matikan bro. Oke, let's go. Gabriel taruh. Taruh Joseon di menit 252. Langsung. Yap. Ah no, ini gagal. Kenapa gagal? Karena Sion-nya kena debuff nih. Kalau Sion kalian merah-merah kayak gini berarti kena debuff, dan itu kalian langsung ulang aja. Karena ini udah jelek, ini udah jelek. Starternya udah jelek. Jadi Sion jangan sampai merah kayak gini. Yap, di sini Sion-nya nggak kena debuff ya, jadi aman. Di sini aku bakal nge-stay-in kosku karena Gabriel bakal mati pasti. Langsung taruh Gabriel lagi. Jangan pakai auto ulti ya, by the way. Ulti yang harim supaya nge-heal. Yap. Counter. Mana ya? Ya kalian semua kalau bisa satu baris kayak gini. Ya, lihat sendiri, aku pakai kel aja si Gabriel masih mati-mati tuh. Gimana aku nggak pakai si kel?
Kalku mati malah. The fuck. Oke, udah mau bar 1. Yap, kalau udah bar 1 akhir, nah kalau dia udah TP atau TP sih pele, kalian langsung ulti semua. Kalau udah pele ya TP tuh. Kebanyakan nonton Dota, guys. Yap, kalian udah. Ya emang endingnya kayak gini sih. Kalian mau nggak mau emang endingnya kayak gini tuh. Kalian mau nggak mau? Nah itu di ulti kayak gitu, aduh gitu sih. Di sini kalian tinggal fokus ke damage sih, hoki-hokian. Setelah ini kalian hoki-hokian seriusan ini. Oh nggak bercanda ya, ini hoki-hokian. Kalian tinggal mutusin pakai DPS apa aja gitu, kayak dapat damage yang tinggi gitu. Astaga tuh, aku mati tuh. No, guys. Ya, karena phase 2 ini sebenarnya ya, cara paling tepat adalah ketika kalian di phase 1, kalian harus bisa ngekill dia. Ketika dia tele tadi ya, tele ke belakang. Ketika dia tele ke belakang atau ya dia knockback gitu. Itu tuh kalian harus ngeburst damage pakai skill duanya si Detroit, terus skill berapa ya? Skill 2 Detroit sama mungkin semua ulti plus Seoyon. Nah, di sini kan aku buff-nya cuma si siapa namanya? Si Sanae ya. Dan ya itu kurang damage-nya. Jadi ya hasilnya kayak gini paling. Ya ini paling mudah sih. 7000-an itu paling mudah dan base-ku 8000 udah nggak bisa naik ini. Yeah.
Karena aku lebih fokus ke itu ya, apa tingkat sustennya si Gabriel dan frontline ku. Kalau kalian percaya diri sama Gabriel kalian, sama striker-striker kalian, kalian bisa gantiin Kyle Wong pakai si siapa namanya? Kim Sobin. Kalian bisa gantiin si Kyle Wong ini sama Kim Sobin. Mana Kim Sobin? Halo? Kim Sobin? Nah, ini. Sama Kim Sobin gini boleh, tapi hati-hati ya karena dia kosnya kan 4. Nah, ini kalian bisa gunain Kim Sobin, tapi hati-hati karena kosnya 4. Kalian bisa juga gantiin dia jadi Amina atau Gaan ini diganti Amina, itu paling mungkin ya, aku andaikan Ayuna aja lah. Nah, paling kayak gini yang paling bagus tuh supaya kalian punya damage yang lebih tinggi ya. Tapi ya hasilnya punya aku kayak gitu, jadi ya tolong dimaklumi. Jadi ya untuk boss Danger Close yang Solicitatio ini kayak gitu dulu. Emang selalu susah ya, untuk boss kedua itu selalu susah daripada boss pertama. Kalau boss pertama kita mah tinggal apa namanya, barbar aja ulti dinyalain dari awal gitu kan, yang penting bisa survivein frontline kita gitu. Tapi yang kedua itu selalu agak tricky dan kurang damage selalu aja. Dari Danger Close kemarin pun juga kayak gitu, tapi ya aku masih bisa stay di top 0% lah dengan skor kayak gini. Jadi not bad, not bad. Maksudku target kita tercapai gitu loh kan, yaitu stay di 3% ke atas, 3, 2, 1, 0% gitu. Oke ya, semoga video kali ini dapat membantu kalian. See you again in the next video. Ciao.